Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dalam JRY News Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu saya selalu pilih orang tak kenal. Berkenaan dengan Anwar ni, dia terkenal sebagai anti kerajaan. Dia kecam kerajaan. Saya lah. Dan dia ni seolah-olah dia ni orang agama. Sepatutnya dia sokong PAS lah. Tapi bila saya jadi Perdana Menteri, dia nak masuk UMNO. Banyak orang tak suka lah. Pasal dia duk hentam kita. Ahli-ahli UMNO, pemimpin UMNO semua tak suka Anwar. Tapi saya ambil dia juga. Ambil dia masuk dalam parti. Lepas itu saya tahu dia ni masuk dalam parti itulah nak tempat. Saya bagi dia jadi timbalan menteri. Bila jadi timbalan menteri, dia datang kepada saya, dia komplain pasal apa jadi timbalan menteri. Dia patut jadi menteri. Saya kata, Anwar, you baru masuk. Orang yang lama ni ada saya tinggal, orang ni marah. Sebab itu saya tak boleh nak bagi you. You dah naik atas dah. Ini nak sampai nak tinggal semua orang, tak boleh lah. You tunggulah. Nah, dia tak berapa senang hati lah. Tapi kemudian saya penaik dia jadi menteri, full minister. Lepas itu dia rajin sana sini apa semua. Saya bantu dia sehingga dia dapat jadi timbalan Perdana Menteri. Saya ingat dia tunggu situ lah. Tapi sekali lagi nampak dia ni punya program lambat sangat, saya nak berhenti. Dia ingat kata dalam 10 tahun dia boleh jadi Perdana Menteri. Tapi saya, saya lambat Perdana Menteri. Dia hantar orang dia suruh kecam saya. Dia sendiri tak kata. Dia sendiri baik. Tetapi orang dia macam Zahid Hamidi apa semua ni tuduh saya ini kronisme, diktator, rasuah, macam-macam buat tuduhan. Sampai saya terpaksa tunjuk bahawa yang dapat kontrak bukan saya, dapat Anwar Miawang. Saya tunjuk kontrak. Kemudian bila dah sampai lama sangat kot, itulah dia memberontak lah. Tapi bukan kerana memberontak tu, saya ready. Kalau dia nak lawan dengan saya, boleh lawan. Macam saya lawan dengan Musa, dan lawan Tengku Zali. Saya tak takut nak lawan. Bagi saya, kalah-kalah lah. Tapi belum jadi perkara itu, datang polis report. Dan polis report tu saya tak buat keputusan. Saya panggil ketua-ketua parti daripada negeri. Saya tanya kepada dia orang, ini polis punya report. Kalau you nak tanya polis, okay, you can call the police. Dia orang kata tak payah, dia dengar. Saya kata dia orang tak setujulah Anwar terus sebagai timbalan Perdana Menteri. Saya bawa kes itu kepada majlis tertinggi. Dan Anwar ada sama dalam majlis tertinggi. Saya cerita kenapa. Sebab itu saya bagi Anwar bercakap. Dia bercakap. Dia bertahan diri dia. Dia kata bukan dia seorang saja. Orang lain pun buat kerja macam itu juga. Tapi ahli-ahli parti semua bercakap. Every time. Saya tak bagi seorang pun boleh. Semua bercakap. Semuanya condemn dia. Lepas itu saya kata, okey, lah ni, dia jawab. Dia tak mau jawab. Dia bangkit, dia keluar. Bila keputusan dibuat, majlis setinggi kata, bukan saja tak jadi timbalan Perdana Menteri, tak boleh jadi ahli UMNO pun. Kena buang daripada UMNO. Itu keputusan majlis setinggi. Saya sendiri tak buat keputusan. Saya boleh kalau saya nak buat keputusan. Tapi saya ikut dia punya peraturan dia. Majlis setinggi buat keputusan. Kalau tak percaya, pergi tanya semua ahli. Saya tak bohong. Itulah Anwar. Bila dia keluar daripada UMNO, dia tahu orang Melayu tak akan sokong dia. Buat kali pertama, seorang pemimpin Melayu menubuh parti multiracial dan kecam UMNO sebagai rasis. Tiba-tiba dalam saat itulah, mana sebelum saat Fadil naik jadi presiden lagi, setahu saya, tiba-tiba Anwar Ibrahim dia kena.
Corner itu bukan pasal apa, ada sesaji, ada 2, 3, 4 perkara. Satu dari pihak-pihak dia, satu pihak Mahathir sendiri. Apabila Mahathir naik jadi Presiden UMNO dan jadi Perdana Menteri, dia terasa bahawa satu benda yang cukup payah dalam dunia ini apabila ialah berhadapan dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim berada di dalam satu pos yang disebut apa, posisi yang bertentangan. Posisi yang bertentangan. Dan dia jadi susah kerana dia ada pengalaman cukup banyak dengan Anwar ni. Anwar ni wibawa dia cukup tinggi. Masa Mahathir nak kena tangkap oleh Tengku Abdul Rahman ni, maka yang menyelamatkan Mahathir ialah Anwar Ibrahim. Sedangkan dia masih jadi siswa di Universiti Melaya pada ketika itu. Masa dia jadi penuntut lagi dah, dia mempunyai wibawa yang cukup tinggi. Dia berjaya menyelamatkan Mahathir. Dan Mahathir terhutang budi banyak kepada Anwar ini. Dan dia selalu terima nasihat. Walaupun dia ni anak muda, tapi Anwar boleh nasihat dia. Anwar pernah komplain dia pada minum arak. Apabila lama dah jumpa, kata, kita berhubung dekat ni, kalau you nak bawa arak atas meja yang sama ni dengan lain-lain, sorry dekat ni. Itulah mula putih perhubungan dengan Mahathir pasal arak. Jadi dia cukup kenal wibawa Anwar ni. Masa Hussein On tangkap Anwar, pergi ke Kemuntin, Mahathir tak mau kata apa, biar Hussein On apa nama berhadapan dengan masalah-masalah. Dia tahu kata wibawa Anwar ni hebat walaupun duduk dalam penjara. Aku tak mau kacau, biar Hussein On pergi cepat-cepat sikit, tak tahan dia lari. Lepas tu aku naik jadi Perdana Menteri. Lepas tu dia di timbalan. Naik-naik timbalan, Anwar naik di menteri, Perdana Menteri, aku tak boleh buat main dengan Anwar ni. Sebab apa? Pelabur-pelabur asing daripada orang Arab sendiri, bila nak main buat pelaburan di Malaysia, kena tanya Anwar lu. Itu adalah orang-orang kaya yang semua terlibat dalam Ikhwan Muslimin. Nak main di Malaysia ni, tanya Anwar dulu. Jadi dia tahu hal ini. Jadi kalau gitu tak boleh. Anwar kena ada. Betullah dia kecek Anwar, pujuk Anwar berada dalam UMNO. Walaupun Anwar kata tak apalah, aku duduk labim pun aku boleh tolong. Kan? Tak mau. Nanti orang UMNO kata apa? Hang duduklah UMNO dulu. Jadi dengan kerana yang demikian, kemasukan Anwar dari pihak Mahathir ni ialah kerana nak selamatkan kerajaan, nak bagi selesa kedudukan dia. Anwar kena duduk dalam kerajaan UMNO. Mak yang Anwar ni pula, dia duduk tempat, kalau duduk dalam parti pembangkang ni, duk jadi pembangkang situ lah, lagi tak dapat kuasa, dia tengok congak pi congak mai, congak pi congak mai, duk jadi parti pembangkang situ dan tidak akan boleh buat projek apa. Tiba-tiba Mahathir semawa dia, hang mai buat apa yang nak buat, yang Islamik ke, yang apa ke, aku jadi Perdana Menteri sekarang ni, hang buat apa yang nak buat, orang takkan boleh canggah aku, hang buat. Jadi masing-masing ada congak, ada kira-kira mati. Anwar pun dia dah congak. Kalau aku masuk ti, aku dijanjikan boleh buat ni, buat ni, buat ni, dan tengok dia pasal dia boleh buat. Perubahan yang besar yang dia duk tuju ialah pendidikan. Pendidikan ni adalah di bawah kuasa UNESCO. Dia pengaruh semua satu dunia ni. Sampai ke Masjid, mana ada pendidikan Islam kecuali di Azhar tu lah. Tapi pendidikan negara adalah sekolah semua. Semua sekolah. Semua yang kaitan dengan pendidikan itu ada dalam UNESCO. Di bawah PBB. Yang dirancang oleh Yahudi. Itu yang kata pendidikan sekolah terus berlaku. Jadi dia nak rasa boleh
sampai kita apabila dia buat keputusan nak masuk ke UMNO, lagi hebatlah punya tentang habis-habisan. Sampai dia sebatang kara, tak ada siapa sokong dah. Hatta kemudian makna pun tak ada.